Bro, aduh, ini kita nongkrong udah 3 hari, masa kagak ada yang lewat? Emang udah 3 hari kita nongkrong? 3 hari! Agak nyangka, pantesan dari tadi gua nyium bau sampah. Lu belum mandi? Mandi. Nah, kalau gua sampah, lu taruh di mana? Sama-sama orang sampah. Kita ngomong-ngomong di nongkrong, gak ada orang yang lewat untuk kita nongkrong. Lu salah sih. Kenapa? Orang nongkrong tuh pas lagi rame. Ini hari libur. Oh, ini hari libur? Hari libur, tanggal merah. Jelas jarang orang lewat. Pantesan, besok kita bikin schedule lagi. Yang pas tanggal orang kerja, kita nongkrong. Nah, itu dia. Weh, gila tuh, Neng. Hai, sayang lu. Di puasa kagak, lihat perempuan apa gitu-gitu banget lu. Kalau puasa sih, jalan terus, puasa. Maksudnya, lu puasa? Maksudnya, bulan puasanya jalan terus. Kalau gua mau kagak puasa. Iya, sama kalau lihat perempuan jelalatan banget, dang. Kenapa? Lu mau nanya gitu, gua puasa apa enggak? Itu lupa. Nah, gua biar kata begini, gua puasa, dang. Puasa? Kenapa lu kayak nggak percaya banget sama gua? Dimana-mana puasa tuh? Puasa itu. Mas, gua preman, nggak ada yang puasa. Gimana mau nonton orang? Gimana kita mau nyari barang? Nah, kita sendiri puasa. Lu percuma puasa juga. Kenapa? Malaikat malas catet. Itu sih sama temen, gak percaya banget kayaknya mau gua puasa. Biar kata profesi kita di preman, ibadah itu mesti harus kita jalanin, dang. Ya, gua kasih nasihat sama lu nih, ya. Jadi preman itu juga harus puasa. Nah, lu mau tahu gua kenapa puasa? Kenapa emang? Karena gua terpaksa, rumah kagak ada yang masakin. Makanya gua puasa, gak makan-makan. Puasa? Iya. Itu bukan puasa, emang kada terpaksa.